Hidup di negeri ini sepertinya merupakan anugerah bagi kita semua ya Sob. Bagaimana tidak? Indonesia yang terkenal juga dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa merupakan negeri dengan sumber daya alam melimpah serta dianugerahi pula pemandangan alam yang indah dan menawan. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang telah pencipta berikan dengan selalu menjaga dan melestarikan alam yang demikian menawan dan mempesona ini. Selamat sore guys, welcome back to my channel Eko 1105. Sekarang saya berada di Ngerembel Asri, rekreasi keluarga dan pemanjangan. Ngerembel Asri Semarang merupakan salah satu tempat rekreasi wisata keluarga Semarang yang terletak di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Dengan area seluas 3 hektar, Ngerembel Asri menyediakan fasilitas-fasilitas rekreasi yang menarik seperti paintball serta taman dino ya teman-teman. Mari ikutin video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Objek wisata ini dibuka setiap hari dengan jam operasional sebagaimana layaknya tempat wisata lain, yaitu mulai pukul jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk Ngerembel Asri Semarang berbagai wilayah di tanah air ini sepertinya mempunyai beragam lokasi wisata alam yang tak ada habisnya jika di explore ya teman-teman. Salah satunya adalah di Ngerembel Asri, kawasan Gunung Pati, Semarang. Masyarakat lokal umumnya suka mengunjungi destinasi wisata ini untuk piknik dan memancing di akhir pekan atau musim liburan karena harga tiket masuk Ngerembel Asri Semarang yang sangat murah meriah. Pengelola juga semakin serius melengkapi kawasan wisata ini dengan berbagai wahana permainan bagi wisatawan seperti flying fox, motor ATV, dan permainan lainnya. Thank you.
Taman Dino merupakan area rekreasi yang dihiasi oleh patung-patung dinosaurus. Di dalam Taman Dino dapat Anda temukan berbagai jenis sarana rekreasi. Di antaranya kolam renang, target shooting, dan berkuda. Flying Fox juga paintball yang merupakan suatu permainan simulasi perang dengan menggunakan replis senjata api berpeluru yang berisikan cat yang aman bagi manusia dan lingkungan non-tofik. Jenis-jenis permainan lainnya yaitu ATV, target shooting, taman sesat, paintball, outbound, mini boat, mini bonpin, kolam renang, berkuda, bungee trampolin, kanopi, climbing wall, floating ball, floating cylinder, flying fox, kolam pancing, kolam pasir, serta kampung anggrek ya teman-teman. Menuju pemancingan dan rekreasi keluarga Rebel Asri ini adalah dari arah Semarang Kota Tugu Muda menuju arah Kalibanteng atau bandara. Lalu belok kiri ke Jalan Abdurrahman Saleh ke arah Rumah Dinas Wali Kota. Dari Rumah Dinas Wali Kota masih jalan lagi sekitar 10 km, letaknya beberapa ratus meter setelah Sekolah Semesta ya teman-teman. Selain itu, anak-anak bisa diajak mengenal hewan loh teman-teman. Ada beberapa jenis hewan dipamerkan di Rebel Asri. Misalnya, berbagai jenis ular di kotak, kaca, kadal, marmut, biawak, monyet, rusa, kuda, hingga landak. Raksasa di kandang ya teman-teman. Ada jadwal memberi makan ular loh teman-teman. Dan bisa ditonton oleh pengunjung ingin memberi makan ikan. Boleh, mau kaki sedulur digigit ikan. Hihihi. Ada kok kolam refleksi ikan yang letaknya di dekat pemesanan makanan Rebel Asri. Jika ingin memesan makanan, kita bisa mengantri di tempat pemesanan makanan. Hanya saja kalau hari libur atau akhir pekan pemesanannya berjudul dan antri. Jadi sebaiknya datang lebih awal atau memesan dulu makanan yang diinginkan lewat telepon ya teman-teman. Kolam renang bertema dinosaurus. Ingin berenang silakan masuk ke area kolam renang. Untuk masuk ke sana dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Ada beberapa kolam renang sesuai kedalaman. Ada kolam renang anak yang dilengkapi waterboom. Anak-anak exited setiap diguyur air seember hehe. Adapun kolam renang anak yang dilengkapi permainan seperti perosotan dan arena panjat seru. Tak hanya itu, arena taman bermain dilengkapi area pasir asik banget karena anak-anak sedulur bisa main pasir, memanjat, seluncuran di area pasir dengan aman. Para orang tua bisa mengawasi anak bermain di saung-saung kecil yang letaknya di dekat area permainan. Ingin mencoba naik kuda poni, atau main kereta-keretaan, atau mencoba jembatan gantung, ada lho. Jadi, jika ingin mencoba one-stop entertainment yang murah meriah, kunjungi saja ke Rebel Asri di Gunung Pati lho. Selamat berlibur, jangan lupa untuk selalu bahagia. Tenangnya air dalam kolam menenteramkan hati yang sedang kelam. Aliran airnya yang tenang seakan menandakan kesunyian. Tapi di sisi lain suara candu tawa anak-anak menggema di seluruh penjuru tempat yang ada. Dan disitulah kebahagiaan ada ya teman-teman. Pancaran air yang begitu jernih dan mempesona penuh dengan ketenangan membuat hati ini ingin menyelaminya. Dengan gaya yang mempesona, ku terjuni pesonanya air, ku berkelana hingga terpian.
Dengan gaya kupu-kupu kebanggaanku, laksana perenang yang siap menerjang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.